Lagi-lagi kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Dalam kebakaran Selasa dini hari tadi, 4 orang dalam satu keluarga tewas terbakar. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Jembatan Besi 1, Tambora, Jakarta Barat, Selasa dini hari tadi, menghanguskan sedikitnya 10 rumah. 4 orang yang masih satu keluarga tewas terbakar, yaitu pasangan suami istri bernama Ricky dan Popo, anaknya Sensen, dan mertuanya Zaki. Mereka diduga terjebak api dan tak bisa menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan sekitar setengah jam kemudian setelah 26 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Jenazah para korban langsung dievakuasi ke RSCM Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ya, pemirsa, akibat kebakaran yang terjadi, satu keluarga tewas seketika di rumahnya. Dan sekarang saya sudah berada di lokasi tempat mereka ditemukan tewas dengan keadaan saling berpelukan. Yang mereka adalah, di mana mereka adalah suami istri, satu orang anak dan satu orang nenek, di mana istrinya sedang mengandung sekitar 9 bulan. Dan di samping saya, kita bisa lihat di sini adalah tempat ditemukan dari keluarga itu. Misa dari Jakarta, dari Rizky Orta, Sigit MNC Media melaporkan.